Dato. Grabe. Tepuk tangan, tepuk tangan. Selamat datang. No. Gambar-gambar Nundus Channel. Jadi kita serahkan masa ini kepada Nundus Channel. Nundus Channel. Oh, itu untuk halo. Hari ini saya bawa 3 patung. Ini model. Ya. Kita akan belajar tekan dadalah untuk yang hampol ini. Nah, ini adalah baby. Okay. Kita akan belajar juga tekan dada teman dan dada baby. Okay. Ini adalah untuk okay, so CPR untuk CPR nih, dia setiap 5 tahun dia akan melakukan buat kajian lah. So, setiap 5 tahun akan ada perubahan lah. So untuk yang latest kita panggil DRS ABC. Okay. D untuk danger. So first, bila kita jumpa seseorang yang collapse, first kita cek adalah selamat ke tidak untuk kita sentuh pesakit tu. Contohlah di mana-mana lah, ada yang mungkin dia kena current ke kan. So jangan terus pergi sentuh. Okay, kita lihat dulu persekitaran, pastikan danger tidak ada. Kalau ada danger, contohnya current, matikan current. Puncak current kan ya, baru betul. Kita ambil mangsa itu bawa ke tempat yang selamat. Okay. Pastikan tempat itu selamat dan rata dan juga keras, tidak mau atas tilam. Kenapa tidak ada anu? Yes, kurang dia punya tekanan. Ya, tekanan itu kan kita perlukan tempat yang keras. Oke, okay. Kalau tilam kita tekan tidak cukup dia punya tekanan. Betul. Oke, danger kita sudah clear kan? Terus apa lagi tadi? R itu respon. Respon. Oke, okay. Maksud dia ialah kita kena periksa respon mangsa. Takut pula dia tidur kan? Tidur tiba-tiba kita terus tekan dada, nanti dia tampar gitu kan. Yeah. So cara kita cek respon adalah kita tepuk kedua-dua belah bahu. Bahu. Okay. Bangun begitu. Yeah. Sambil kita teriak cakaplah. Okay. Hello cek. Are you okay? Okay. Kenapa kita kena tepuk dua-dua bahu? So kita takut mungkin dia pasti mungkin kena stroke kah. Kalau mungkin dia kita tahu stroke kan? Yeah. Mungkin sebelah dia tidak rasa. Kalau kita tepuk tempat dia tidak rasa, kebetulan kita tepuk tempat tidak rasa, mungkin dia tidak akan bagi respon. Okay, so itu tujuan dia tepuk kedua belah bahu. Jangan tepuk perut. Okay. Tepuk bahu. Okay. Okay. Hello, are you okay? Kalau dia tidak ada respon, tidak boleh. Kita pilih ada S, itu shout. Shout for help. Teriaklah minta bantuan. Bantuan. Okay. So kita ada bantuan. Jam ramai-ramai sini. Okay, ini lagi satu yang sentiasa saya ingatkan adalah contoh kita di kejadian itu di sebuah mall kan. Yeah. Ramai orang macam ni kan. Ada orang boleh. Pastikan kita tunjuk satu orang. Okay, kamu lah. Panggil ambulans, dial 999. Okay, dial. Okay. Kenapa kita kena tunjuk satu orang? Yes, kalau kita teriak segitu, dial 999. Ramai lah, 10-5 orang lah yang akan dial 999. Jadi jam lah talian bilang dia. Okay. So, tunjuk satu orang. Okay. Clear S, kita sudah minta bantuan. Kita pergi kepada
udara. Maksud EW adalah salur saluran udara. Pernapasan. Pernapasan. Oke, okay. Salur udara boleh juga. Oke. Okay. Salur pernapasan. Oke, okay. Maksud salur pernapasan apa yang kita buat adalah kita buka dia salur pernapasan. Yaitu tangan tetap di dahi, sebelah tangan tadi dagu, kita dongakkan dia. Oke, boleh ya? Itu adalah cara buka salur pernapasan. Orang yang tidak sedar, yang kita risau adalah lipnya lidah akan jatuh ke dalam. Belakang kan? Nanti dia tutup salur pernapasan. So kita buka, kita dongakkan sedikit. Oke, boleh. Oke, kita sudah pergi kepada E, kita pergi kepada B sudah, yaitu breathing, yaitu periksa pernapasan. Breathing. Okay. Periksa pernapasan, kita coba tengok dada dia ada turun naik ke tidak. Oh. Oke. Okay. Ada turun naik ke tidak. Kalau tidak ada turun naik, kita terus kepada C. Yaitu chest compression. Chest compression. Maksudnya buat tekanan pernapasan dada. Oke. Okay. So kita pergi kepada tekanan dada. Cara untuk letak tangan adalah kita ambil ulu hati kita. Dua jari. Ulu hati kan ujung ni. Kita ambil yang ujung ini yang ada lubang di leher sini ni. Ini tengah-tengah dia. Kita ambil tengah-tengah dia. Tengah-tengah. Kita tengok lubang ini kan. So, ini lubang dia. Kita ambil tengah-tengah. Oh. So, di sini kita akan taruh kita punya tangan. Oh. Okay. Jangan taruh tapak tangan. Kita panggil tumit tangan. Tumit tangan. Oke, okay. Tumit tangan di sini itu yang letak di situ. Oh. Jangan macam ini. Jangan tidak kuat. Oke, okay. Kita guna tumit tangan. So ini kita ini tangan kan? Iya. Yeah. Nah itu biar kuat. Oke, okay. Kita tepuk tangan tidak kuat. Nanti sakit di pergelangan tangan kita. Oke, okay. So tengah-tengah dada, tumit tangan taruh di situ, kita lock tangan. Kita lock macam ini. Oke, okay. Boleh ikut lah, boleh ikut seperti ini. Oke, okay. Jangan buat begini ya, jangan tekan dada begini ya. Yeah. Nanti sakit jari kita, ataupun mungkin kuku kita panjang, kita boleh kasih luka dengan dada. Oke, okay. So tekan, so pastikan kita punya bahu 90 degree dengan pangsa, macam ni. Jangan macam ni. Kalau macam ni, ini akan sakit. Ini tuh. Ya. Dan kita punya elbow kena lock. Kena lock. Okay. Tidak mau begini. Oke. Okay. Nanti sakit. Kita tidak akan tahan lama tuh untuk buat. Coba. Oke. Okay. Lock. Ini kita tekan sedalam kalau untuk orang dewasa 5 cm. 5 cm. Ya. Oh. Ataupun 2 inci. 2 inci. Oh ya. Ini lenda. Inilah. Tuhan, tidak patah nggak itu tulang rusuk, Tuhan? Oke, okay. Risiko dia memang akan patah tulang rusuk kalau teknik tidak betul. Oh. Oke, okay. So itulah kita guna tumit tangan betul-betul di tengah tulang dada ini. Oh. Oke, okay. Kalau tumit ini, tangan ini kita taruh di siring dia, memang patah. Memang patah. Terutama orang-orang yang sudah? Berumur. Berumur. Bukan tua, tidak muda. Mau pergi gym lah nih. Oke, okay. So tengah-tengah tulang dada. Oke, okay. Tidak patah lah. Tapi risikonya tetap akan ada. Oke, okay. Oh, yang... tapi itu yang lebih penting adalah untuk kasih selamat mangsa. Patah itu boleh buat lah. Oke, okay. Pergi gym. Ya, patah tulang rusuk. Kira juga kita boleh buat apa? Eh, dia selamat kah kalau patah? Selamat. Two in one lah. Selamat. Oke, okay. Tujuan kita buat tekanan dada. Apa kita punya target? Apa kita tekan dada dia? Oke, okay, sebab jantung dia sudah tidak berdegup, jadi dia tidak pump darah pergi ke otak. So, kita punya target adalah kita mau hidupkan dia punya otak. So, kita tekan pump darah pergi otak. Otak akan bagi signal untuk hidupkan balik jantung. Paham ya? Oke, okay. So, bila buat tekanan dada, untuk orang dewasa 30 tekanan. 30 tekanan. Kalau kurang tidak boleh, kata. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
Oke. Oke, sekarang ini saya ajar yang perubatan punyalah yang kami praktik di setelah 30 tekanan dada diikuti dengan 2 hembusan. Hembusan. Oke. 30 tekanan dada buat 5 pusingan. 5 cycle. Satu pusingan maksudnya 32 hembusan. Itu adalah satu pusingan. Oh. Saya pernah buat 5 set. 5 set. Oh. Ya. Gitu. Tapi kalau sebelum 5 set dia sudah hidup? Berhentilah. Habis 5 set. Kalau bilang sudah pas habis cukup. Okay. Bila habis 5 set ataupun 5 pusingan, kita akan periksa nadi. Oke. Okay. Cara dia adalah di level kita turun 2 cm ke bawah atau CD pun boleh. Kita boleh rasa sudah nadi. Kita boleh rasa sudah sini. Kalau wanita, wanita kita cari di tengah-tengah leher. Ah, oh, okey. Turun bawah. Okay. Di sini tengah-tengah turun bawah sini ataupun di sini ke sana. Okey. So kita akan rasa lehernya nadi. Okey. Sekiranya belum ada nadi, 5 set lagi. Sehinggalah ada nadi. Oh. Kalau tidak ada nadi, berterusan tidak nadi. Berterusanlah. Okey. Paham kan? Okey, itu adalah dia punya basic lah. DRS ABC. Okey. 30 tekanan dada diikuti dengan 2 hembusan. Cara bagi hembusan pula, dongakkan kepala, picit hidung. Tiup mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Ya, tiup 2 kali. 1 2. Tiup ke hembus. Tiuplah, kalau hembus tidak kuat. Oh. Dan tiup. Jadi dia terbangun. Dia bilang. Okay. Ada soalan? Ya. Khusus tadi yang berterusan itu, maksudnya sampai bantuan datang. Yes. Oke. Okay. Maksud saya adalah sehingga bantuan sampai. Nah, kita awal-awal tadi sudah minta tolong kan? Oke. Okay. Kita harap ambulans itu cepat sampai, orang akan take over. Okay. Sampai 5 cycle jalan. 5 cycle tadi saya tengok, cek tipnya nadi. Tidak ada nadi, 5 pusingan lagi. Oh, buat saja betul. Ya. Sampai itu bantuan datang. Yes. Okay, antara situasi yang boleh berhentikan CPR adalah satu, bantuan sampai. Kedua, kita penat. Kalau kita penat, jangan teruskan. Berehat sekejap. Apalagi kalau lagi tukar orang. Kalau tukar orang boleh. Kalau ada orang lain di sekitar kita, suruh dia buat. Oke. Okay. Satu lagi soalan yang selalu orang tanya, kalau saya tidak mau mouth to mouth. Contohlah pacit itu dia muntah kan, ada muntah, ada nasi lagi di sini kan. Sanggup enggak mouth to mouth? Sanggup. Kalau cewek kamu enggak kenal boleh, ya? Kamu enggak kenal ya? Sanggup nih. Dan dada saja. Oh. Boleh juga dada. 5 kali, 5 cycle. Tidak sudah. Apa maksudnya tekanan itu sekali? Tekanan dada berterusan. Oh. 30 buat cek 3 begitu. Tidak berhenti. Tidak sudah anu. Dia sudah 30. Teruskan tekanan dada sampai kamu penat. Oh, oke. Okay. Iya. Maksudnya tidak boleh pakai pantai ya. Tidak boleh. Kompresor pakai kompresor. Oke, okay, itu adalah kita panggil hidup terus sama Pastor. It's only CPR. Kita panggil lah. Biasanya kita ajar terus hidup orang awam. Itu tuan, itu jarak antara satu kali tekan dengan tekanan yang berikut berapa jarak lama? Oke. Okay. Dia kalau kami panggil dia minimum 100 kali seminit. Oh, laju ah? Laju. Oh. Oke. Okay. Laju dari detikan saat. Kalau kita tahu lagu Billie Jean, ingat rentak dia kan? Itulah rentak dia. So itu rentak dia. Kalau kamu mau laju sedikit dari itu pun tidak masalah. Laju. Oke. Tapi jangan perlahan dari itu. Oke. Ada lagi soalan tuan. Apa jenis-jenis kategori yang
boleh di CPR ini kalau sakit jantung kah ataupun dan apa ini lemas di sungai macam mana? Asalkan orang itu tidak sadarkan diri, tidak ada respon. Oke. Okay. Kita buat. Boleh buat CPR. Boleh buat CPR. Kalau sakit jantung dia pingsan, boleh. Boleh juga. Boleh. Itulah yang CPR lah yang paling bagus kalau sakit jantung. Oh. Oke. Boleh. Boleh. Tidak ada undang-undang yang akan menyalahkan kita untuk kita menyelamatkan orang. Jadi alasan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa. So, tidak ada undang-undang yang akan cakap kau salah sebab kau di kacau dia. Ketika nasib kan, sekarang ni belum ada lagi lah. Mana tu ada tiba-tiba ni datang? Belum patah. Itu memang risiko dia untuk bila kita buat. Soalan tuan, misal kata ada mangsa, maksud ada family dia tidak tahu. Tapi kita mau tolong, tapi family cakap, hey, jangan. Okey. Apa mau buat? Okey. Sebelum kita beri bantuan, kita minta kebenaran dahulu dengan keluarga dia. Okey, kamu kenalkan diri lah. Okey, saya kalau macam kita orang awam jangan, tapi saya pernah belajar CPR. Bolehkah saya bantu keluarga kamu? Kalau dia cakap dia tidak mau, jangan. Okey, jangan. Kalau dia cakap teruskan. Ini adalah cara-cara untuk CPR sebelum kita melakukan CPR, kita akan cek dulu kedudukan dia. Kalau dia punca berbahaya, kita alihkan di tempat yang selamat. Kalau ada punca elektrik, kita tutup dulu tempat yang selamat dengan alasnya itu mestilah panas, bukan ditelok. Kedudukan kita ini 90 derajat. Okay, sebelum kita buat penapasan, kita cek dulu apakah yang ada di dalam mulut. Ya. Okay, kita perlu tolong. Okay, jadi untuk dia punya tekanan ini 30 kali. 30 kali. Jangan kamu derah patung tuh, balik-balik sudah tutup. Jadi itu power dari sini, bukan dari sini. Oh, itu power dari sini. Jadi kita boleh bertahan 5 sini. Bucit hidung. Boleh lagi.
Oi, mundur lah nih. Enggak boleh mundur lah.